Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 24 Maret 2023. Kita harus menikmati makanan kita. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Adalah penting bahwa kita menikmati makanan yang kita makan. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tetapi makan secara mekanis, kita gagal untuk dipelihara dan dibangun sebagaimana jika kita dapat menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Kita terdiri dari apa yang kita makan. Untuk membuat kualitas darah yang baik, kita harus memiliki jenis makanan yang tepat, disiapkan dengan cara yang benar. Adalah kewajiban keagamaan bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan sehat dengan cara yang berbeda sehingga dapat dimakan dengan nikmat. Makan berkaitan dengan kehidupan. Sangat penting bahwa seni memasak dianggap sebagai salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Pengetahuan tentang cara menyiapkan makanan yang sehat, terutama roti, bukanlah ilmu yang semua orang pahami. Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 682. Tidak ada yang lebih penting daripada keterampilan dan kejerdasan memasak demi kesehatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga. Makanan tidak baik yang disediakan, yang tidak sehat, merugikan terhadap orang dewasa, menghalangi pertumbuhan anak, atau oleh menyediakan makanan sesuai dengan keperluan tubuh dan juga lezat rasanya. Ia dapat melakukan hal itu dalam cara yang baik, demikian pula dalam hal yang salah. Jadi, dalam banyak cara, kebahagiaan hidup erat hubungannya dengan kesetiaan dalam tugas-tugas yang biasa. Seri Membina Jilid 3, halaman 166. Kiranya renungan di pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk penjagaan Tuhan supaya malam istirahat. Kami boleh bangun pagi ini dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini Tuhan, boleh menuntun kami di sepanjang hari ini. Hari ini ya Bapa, dalam segala aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada, biarlah janji, perlindungan, penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.